Pokoknya juga buat obat juga ya. Iya. Bisa buat obat juga. Tuh, udah tuh pakai es deh tuh. Waduh. Ini enak banget teman-teman ya tuh. Tuh, cara pembikinnya. Wah, ini dia nih. Tuh, pakai es batu nih. Waduh, seger banget ini kalau siang-siang ini minum kayak gini. Waduh. Nah, ini Mas, udah berapa lama Mas dagang di sini? Dagang jadi dagang es sersa. Baru setengah tahun, Pak. Baru setengah tahun? Waduh, ini Mas Wah, Mas siapa tadi namanya? Gunawan. Oh, Mas Gunawan ini apa namanya? Pelanggannya banyak banget nih. Nah, tuh dicampur dengan susu, teman-teman lihat. Tuh, dengan susu waduh, enak banget, teman-teman lihat nih. Waduh, itu lihat tuh. Tuh, warnanya juga udah kelihatan banget, teman-teman tuh. Seger banget ini sirsak, benar-benar sirsak ini nih. Mantap banget nih sirsak asli banget nih teman-teman nih. Mas Gunawan, tangan Mas Gunawan, maaf. Wah, ini dia nih enak banget teman-teman nih. Tuh, waduh, ini benar-benar nih sirsak ini mantap banget ini. Waduh, diaduk-aduk kayak gitu teman-teman nih. Nah, tuh. Waduh, seger banget teman-teman lihat tuh. Waduh, ini dia teman-teman nih sirsak ini dari Mas Gunawan teman-teman. Tuh, di sini nih Mas Gunawan nih rame banget teman-teman lihat nih. Pembelinya banyak nih. Tuh lihat, ini baru bikin buat gue udah pesen lagi orang lihat nih. Tuh. Ini dia nih teman-teman nih. Nah, tuh lihat tuh. Pelanggan itu ada naik mobil juga nih, ibu juga nih, ibu lagi hamil nih. Ibu sering beli ini? Iya. Buat apa ini? Buat pencernaan biar lancar. Biar lancar. Oh, ini lagi hamil. Oh, lagi hamil teman-teman. Makanya ibu nih minum es sirsak. Ini ya. Ada kegunaannya juga. Banyak gunanya ya. Oh gitu teman-teman, makasih Bu ya. Oh tuh teman-teman, banyak kegunaannya nih es sirsak. Mas Gun, gue minum sini, gue mau minum ya. Iya oke, gue minum dulu nih. Ini dia nih, aduh enak banget nih siang-siang minum es sirsak nih teman-teman. Ini dia nih, tuh es sirsak.
berapa? 20 kilo. Sirsaknya 20 kilo. Sirsaknya 20 kilo, teman-teman. Kalau 20 kilo itu berapa sirsak sih? Ada 10 sirsak, 20 sirsak. Kalau yang gede 2 kiloan. Enggak, Bang? Kalau yang 2 kiloan. Oh, teman-teman tuh, lihat tuh. Nih, Mas Gunawan bawa tuh bawa sirsaknya, teman-teman, lihat. Tak tuh bawa tuh sirsaknya tuh. Nah, itu tuh. Sirsak itu, teman-teman tuh. Nah, jadi sama Mas Gunawan ini udah dirapiin, lihat nih. Tuh. Udah dirapihin. Tuh, dikit-dikit tuh. Nah, nih Mas Gunawan tuh. Nah, tuh udah cetak-cetakin tuh. Ini pesanan orang ya? Iya. Pesan berapa biaya pesan? 5. Oh, 5. Oh, kalau untuk ininya untuk selasinya berapa? Berapa kilo apa? Kilo itu bukan? Paling 200 gram. 200 gram. Lanjut lagi, Mas Gun. Kena ini saya. Nah, kalau ini Nutrijelnya gimana, Mas? Kalau Nutrijel. Nutrijelnya bikin. Bikin sendiri. Ini semua bikin sendiri ya. Kalau untuk itunya untuk apa gulanya? Berapa kilo gula? 2 kilo. Oh, gula 2 kilo. Harga 7.000. Waduh, Mas Gunawan ini luar biasa, teman-teman. Gunawan ini sehari itu bisa 150 cup, teman-teman.